Congratulatory banners grace the Kuala Lumpur International Arena gate, hailing the centenary winner of the oldest badminton tournament in the world. It was a warm welcome home reception for the newly crowned All England champion, Datuk Lee Chong Wei. Chong Wei and singles coach Datuk Mispin Siddiq were early greeted by Youth and Sports Minister Datuk Ahmad Shabri Cheek at the airport's VIP hall. Cheering him as he walked out from the arrival hall were supporters from his fan club, family members and students from the Bukit Jalil Sports School. Touched by the support, Chong Wei elaborates on his feeling for winning the title and immediate plans. Saya rasa ada banyak lagi boleh improve, tapi untuk saya memang dapat ini All England mungkin saya lebih satu minggu lah. After satu minggu akan lupakan. Saya akan preparation akan turun Piala Thomas, mungkin tahun ini akan banyak competition besar. After Piala Thomas kita ada World Championship, ada Commonwealth Game, ada Asian Game for this year. Tapi untuk saya kan mungkin benang ini All England mungkin naikkan semangat saya, mungkin preparation yang terbaik untuk kali ini Piala Thomas. Tapi memang dengan benang satu All England aja memang maya gembira lah. Tapi untuk saya tahun ini mungkin lagi maya big competition mau benang lagi. Memang untuk saya habis All England mungkin ada Swiss Open akan saya skip untuk preparation untuk kita Piala Thomas. Tapi Piala Thomas bukan saya satu orang main. Tapi saya harapkan untuk angkat juara All England ni untuk naikkan semangat sama team Malaysia team. Mungkin kita akan Pu Entan and Fairul Jakri akan pergi Swiss Open. Tapi kita akan balik, kita ada satu team semangat training kat ini satu bulan setengah. Saya harapkan kita satu bulan setengah ini kita paling boleh prepare yang terbaik lah untuk kali ini Piala Thomas ni kat KL. Mungkin Ku Entah mungkin dia down kat All England, tapi untuk saya harapkan mungkin Thomas kat ada 2 bulan lagi. Tapi saya harap kita boleh kerjasama lah. And memang Thomas kali ni kat country kita, mungkin kita advantage kan tempat sendiri. Mungkin kita ada crowd kan, tempat sendiri, kelangkan sendiri ya. Tapi memang pressure tinggi lah. Tapi saya harapkan kita dapat ini pressure untuk fight lah. Jangan putus asa. Mungkin kita ada 2 bulan lagi. Tapi saya harap kita mau jaga lah. Jangan dapat 2 bulan ini rest. And itu jangan dapat injury yang paling penting lah.